Dan saya minta maaf dulu seandainya saya bikin konten itu cuma nempel ke tempat Kang Beton, ke tempat Mas Putra, ke tempat Mas Adi, kayak gitu saya minta maaf. Bukannya saya nggak kreatif bikin konten, bikin video nggak gitu. Itu cuma ibaratnya saya itu di sana itu juga diundang, diaturi. Mas Anto, kalau ada waktu silahkan main ke sini, bikin-bikin kenangan sama Kang Beton kan gitu. Makanya saya ikut Kang Beton, ikut Mas Putra itu kan. Makanya saya mencari kesempatan enggak terlalu. Saya itu ibaratnya setiap Kang Beton ada acara kayak gitu saya pasti diundang dulu. Bukannya saya kok langsung hadir itu enggak. Nah, oke dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini dulur, saya alhamdulillah ini baru pulang apa ya dulur, istilahnya anjang sana yasinan di lingkungan. Nah, ini baru pulang. Waktu menunjukkan pukul jam 10, jam 22. Sebelumnya kabarnya dulur-dulur gimana? Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada sesuatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini dulur, saya mau ngobrol sambil apa ya, melipeti baju dulur. Mumpung anaknya wis bubuk, kayak esok ibaratnya baju ini wis dilipeti kabeh kan karena aktivitas liyane. Monggo ikuti lagu dulu ya. Ini dulur kabu wis membres. Si umpuan yang gini ki, kita liputane. Rong biya nih kita tayo. Rong dino ra enek panas belas. Ibu punya kesempatan ada waktu tak lempitane. Baju baru bajunya anakku. Saya tak jumpa tiga pasai tidur ya. Ya lah, mau tidur. Ini jenis sih bu, cari ibu itu kan. Susah. Iki selang dina dulu rakan. Rak garing sana aku. Tiga hari ini makin garing. Ini saya ditinggal istriku kayak hampir 1 tahun nggak salah. Ditinggal bekerja di Kalimantan, tepatnya di Samarinda, di sebelah pasar pagi gitu. Kalau ada dulur-dulur yang tinggal di sana atau lagi merantau di sana, silahkan cari alamatnya di pasar pagi di Samarinda. Ya maklum dulur. Kalau di Jawa itu, kalau hidup di pedesaan, di pegunungan kayak gini, kalau nggak punya istilahnya keahlian atau modal untuk usaha itu bingung gitu. Makanya istriku merantau ke Kalimantan dan saya tinggal di rumah sambil yang ngurusi anak gitu. Soalnya aku sudah kira dari keadaan apa-apa. Makanya ya bujuku yang merantu, rapopo. Merantu kan ibaratnya gak selamanya tuh, cuma sementara. Yang penting kita saling percaya gitu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat dulur-dulur yang selalu membantu, mensupport channel saya. Tanpa dulu-dulu semuanya, saya tidak bisa apa-apa. Dan semoga amal kebaikan dulu-dulu semuanya diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dimudahkan hal urusan apapun, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Allahumma amin. Nah, ini sambil ngobrol tak sampai lipat-lipat dulu ya.
kayak aktivitas gue dino ini itu ya masa ya nyuci ya sembiaran pokoknya kaya ibu-ibu ngandani bujuku kira tau tak gosok dulu soalnya istri ke larang cuman tak lipet nah lipet sebenernya rapi. Oh iya, buat dulur-dulur yang pengen silaturahmi, yang pengen menyambung seduluran, bisa chat di WA saya. Di YouTube saya juga ada itu nomor WA saya. Silakan hubungi supaya kita bisa mempererat tali silaturahmi, terus bisa memberi saran dan kritik untuk kemajuan YouTube saya. Selama ini saya cuma ibaratnya ya bekerja keras membuat konten semampuku sebisaku, makanya saya ibaratnya silaturahmi ke tempatnya Mas Putra Gunung Bulu, ke tempatnya Mas Adina Desa, terus ke tempatnya Kang Beton, kayak gitu-gitu terus. Saya sambil terus belajar untuk kemajuan YouTube saya terus, supaya saya istilahnya apa itu bro, boleh kesempatan mencari kesempatan itu. Nah, saya itu kenal Kang Beton itu udah lama itu sekitar 1,5 tahun. Kita kan sama-sama di sini tuh pendatang itu, makanya kita saling ibaratnya saling mengingatkan, saling mis pokoknya intinya mencari jalan terbaik lah itu, supaya kita itu tinggal di desa itu saling gotong royong menjalin silaturahmi yang baik itu gimana. Makanya ibaratnya walaupun ibaratnya dulur-dulur itu memberi saran atau bertanya apakah sampai itu masih saudara kayak gitu kan, kalau menurut saya itu walaupun istilahnya saya saudara atau bukan, kalau Mas Putra dan keluarga itu sudah saya anggap keluarga saya sendiri, kalau Mas Putra itu saya anggap orang tua saya sendiri dulu. Soalnya apa, kayak kemarin tuh waktu saya merantau di Kalimantan, padahal di sana aku belum dapat rezeki, itu saya di telepon sama Mas Putra Gunung Bulu itu, Mas Anto kamu gak pulang waktu nikahan Beton sama Nanda Beton kan itu. Ya insya Allah Mas, kalau ada waktu, kalau ada rezeki saya tak pulang. Makanya kemarin tuh saya ibaratnya uang pas-pasan dulu, ibaratnya uang pas-pasan. Terus saya pikir-pikir itu istilahnya kalau suruh milih ya, milih uang atau milih sedulur, saya akhirnya saya pikir pilih seduluran itu daripada duit. Nek duit kuwi kena digoleki, tapi seduluran kuwi angel golekane duit ternyata. Makanya aku yo tak apane jenenge? Gitu ya. Buat dulur-dulur yang saudara kita dimanapun berada, salam dua jari gitu ya. Salam dua-dua. Bapaknya awal dewi guys seurep seopan itu lho kayak aku ya contohnya dulan kono boleh seduluran, dulan lainnya boleh seduluran gitu. Ini boleh musuh itu gampang, ibaratnya melaku nyeplak koncone yang nyeplak batu itu jadi musuh, tapi seandainya kalau seduluran itu susah dulu mencarinya. Apalagi kayak aku di sini pendatang. Di sini aku sudah sekitar 11 tahun gitu. Mulai 2010. Lah, saya ini 2023 gitu ya. Berarti hampir 13 tahun gitu. Berarti saya nikah itu kan
tanggal 6 bulan eh tanggal 10 bulan 6 tahun 2010. Terus saya punya anak itu tanggal 24 bulan 4 2012. Itu si Alif itu sekarang udah kelas 4 SD 5 Merayan. Dan saya minta maaf dulu seandainya saya bikin konten itu cuma nempel ke tempat Kang Beton, ke tempat Mas Putra, ke tempat Mas Adi, kayak gitu. Saya minta maaf, bukannya saya nggak kreatif bikin konten, bikin video enggak gitu. Itu cuma ibaratnya saya itu di sana itu juga diundang, diaturi Mas Anto kalau ada waktu silahkan main ke sini, bikin-bikin kenangan sama Kang Beton kan gitu. Makanya saya ikut Kang Beton, ikut Mas Putra itu kan. Makanya saya mencari kesempatan enggak terlalu. Saya itu ibaratnya setiap Kang Beton ada acara kayak gitu saya pasti diundang tuh. Bukannya saya kok langsung hadir itu enggak. Saya juga pernah ngalamin paling seandainya ada orang ngajakan tapi sampai nggak diundang apa ya nggak malu. Maaf dulu ya, ini cuma ngobrol. Ini tadi aku baru bilang Yasin bener. Ini sebenarnya ngantuk. Tapi nggak apa-apa, tak sampai nesek, kayak tinggal bubuk. Besok ada tanya esok. Jadi geni. Udah banyu gue adus. Enak ke sekolah. Soalnya kalau pagi itu kalau nggak pakai air hangat, di sini tuh cuacanya dingin dulu. Awalnya itu kayak es batu. Kayak di puncak. Padahal aku belum pernah ke puncak. Aduh, gabus-gabus. Oh iya, telur, kalau main ke Pacitan, silahkan mampir. Asliku dari Pacitan, telur. Tepatnya itu di Desa Cetak, Kecamatan Tulakang, Kabupaten Pacitan, RT 03 RW 02. Terus tepatnya rumah orang tua saya itu di belakang, di samping masjid, di samping musola dulu kok masjid. Pintu keluar Pantai Pigaan dulu. Kalau sampai lewat sana silahkan mampir di tempat orang tua aku kandung. Gak apa-apa dulu ibaratnya kalau pas sampai lewat silahkan mampir, walaupun saya berada di Merayang silahkan mampir gak apa-apa. Saya saudaranya Anto, nggak apa. Biasa dulu, kalau orang tua aku tuh ya malu jenengin gunung dulu. Gulek sedulur kayak angel, ini salah, ngono salah, pengen gunung gitu dulu. Mendingan di kota, kalau di kota itu kalau menurut saya, kalau aku ya aku, kamu ya kamu, nggak ada ibaratnya. Ini ngono reneng boleh los nih gue pakai. Ya aku nilai waktu saya merantau kemarin dulu itu kan saya merantau itu mulai tahun 2000, terus saya istirahat itu baru setahun gitu deh. Soalnya apa, anak mereka yang ngantar sekolah kayak perlu dampingan orang tua, perlu bimbingan orang tua juga kan. Makanya saya istirahat dulu, nanti kalau seandainya anak udah mandiri saya bisa merantau lagi. Ya mudah-mudahan terus doakan aja semoga lewat apa itu ya, lewat media sosial ini terutama di YouTube semoga bisa membawa berkah apa yang saya cita-citakan selama ini. Intinya ben aku aja merantau ae.
kayak aku bisa beli penghasilan naik tanggo minternya anakku nyokolahnya anakku menyukupi keluarga aku gitu lah ya intinya ngomong aku jadi pengen dulu kumpul kayak teman-teman yang lain itu ngumpul keluarga anak bujo gitu lah tapi ya maklum jenenge keadaan apa-apa keadaan dulu biasa ya aku bis biasa lah. Oke, alhamdulillah udah sampai. Udah sampai. Oke, aku tak istirahat terus jam setengah sebelas. Tak istirahat. Sementara ngomong video saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada dulu-dulu semuanya dimanapun berada atas dukungannya selama ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal dulu-dulu semuanya selalu diberi imbalan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan hal urusan apapun, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semuanya selalu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbuat kebaikan, bisa mencari rezeki yang halal dan thayyiban. Gitu-gitu lho ya. Video saya akhiri. Apabila ada kata-kata atau video saya tidak sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila tapi boleh ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.